Pandangan seorang ibu rumah tangga biasanya hanya tentang mengurus rumah dan menjaga anak. Berbeda halnya dengan ibu yang satu ini, Ega Meganitari, yang biasa atau sering dipanggil Teh Ega. Setiap orang pasti mempunyai kemauan dan kemajuan dalam hidupnya. Pencerahan bisa didapat di mana saja, tidak bisa ditebak waktu, bahkan ditebak tempatnya. Hal ini terjadi dan juga dirasakan oleh Teh Ega. Awalnya sama seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya, kita selalu berkumpul ya gitu, sehabis mengantarkan anak sekolah. Nah, kita mendatangilah masjid, kan ada kajian-kajian. Kebetulan 3 tahun terakhir ini di Bandung itu kan giroh kajian itu sedang subur ya gitu kan, sedang banyak-banyaknya. Kita datang kajian, kita mendengarkan apa yang disampaikan ustadz, ulama, kemudian guru-guru besar kita ya. Dari situ saya membuka, istilahnya jadi terbuka hati saya. Ternyata selama ini kemana aja ya gitu. Disitulah berpikir kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajarin gitu kan. Ingin menjadi manusia yang sepertinya selalu kurang ilmu begitu kan. Selalu ingin belajar, selalu ingin tahu. Alhamdulillah Allah memberikan saya teman-teman yang baik, memberikan juga komunitas yang juga sangat baik ya. Saya tergabung di Majelis Taklim Rumahku Surgaku saat itu. Dari situlah kita mulai membuat beberapa event, beberapa program, dan memfasilitasi jamaah untuk bisa mengikuti kajian. Kami mengundang beberapa ustadz, beberapa pembicara, narasumber untuk bisa sharing inspirasi. Dan yakin kalau misalnya niat kita lurus untuk bisa berbagi, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, Allah selalu kasih jalan gitu ya. Dari mulai biasanya 1 bulan 1 kali, kemudian jadi 1 bulan 2 kali, sampai sekarang 1 bulan hampir 6 kali ya, di berbagai macam tempat. Iya, ada di store seperti di Rabani, kemudian ada di mall seperti di Rupa Rupi Handicraft gitu ya, kemudian juga di masjid di Al Kautsar di Bandung, kemudian di Al Muhajirin di Cimindi, dan ada juga di rumah pribadi kita, sifatnya kholaqoh begitu kan. Pokoknya kita berusaha untuk selalu mencari ilmu, selalu belajar, selalu ingin tahu, dan istilahnya kita selalu menguatkan ukhuwah. Karena apapun apa namanya bentuknya kita, entah ini hijrah ya, proses hijrah itu memang lebih mudah untuk kita sama-sama berjamaah. Untuk menuju hal yang lebih baik, pastinya ada saja rintangan yang harus dilalui. Seperti perjalanan dakwah, tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada saja masalah, bahkan ada saja kendala yang harus dihadapi. Wah, banyak, banyak-banyak banget. Salah satunya bila ada kendala di waktu ya. Kan kadang-kadang pembicara itu mengisi di beberapa tempat. Jadi otomatis adalah kendala traffic gitu ya, entah kemacetan, entah kendala waktu. Jadi beberapa event itu Teteh harus bisa bagaimana membuat jemaah tenang ya, bagaimana memfasilitasi waktu yang dalam arti kita menunggu begitu kan. Biasanya kita, saya pribadi waktu itu Teteh isi dengan games gitu kan, dengan sharing season dengan jamaah, apa sih yang diinginkan, pokoknya sebisa-bisanya aja begitu kan. Jadi kita tidak fokus, kita tidak tegang menunggu, aduh ini ustadz telat misalnya gitu kan, atau ini kemana udah jam segini gitu. Jadi berusaha sesmooth mungkin ibaratnya ya, setenang mungkin begitu kan. Alhamdulillah, tetapi hal-hal yang sifatnya sampai cancel tidak datang atau apa tidak pernah kalau Teteh gitu. Waktu itu sempat paling kendala cuaca ya gitu kan, kendala cuaca, dan semua bisa teratasi. Pernah juga pada satu event tim kru, kita punya tim inti gitu kan, kadarullah beberapa itu nyaris bersamaan waktunya tidak bisa begitu kan.
Tetapi ya dakwah ini haruslah berjalan gitu. Teteh hanya minta sama Allah tolong ada yang membantu begitu kan, karena untuk pengkondisian jamaah atau apa gitu itu kan waktunya sangat mepet misalnya gitu. Allah kirim tuh beberapa sukarelawan yang tega saya bantuin gitu. Dan saya bilang, aduh benar-benar ya kalau orang sudah istilahnya berkomitmen, ini kan juga salah satu ikhtiarnya di jalan Allah. Allah kasih tuh kemudahan gitu, iya. Ternyata banyak sekali gitu yang support, yang membantu pada saat itu gitu. Teh Ega juga ikut serta di komunitas yang sering mengadakan kajian-kajian. Berbeda dengan komunitas lain yang biasanya pengadaan acara mereka bukan di tempat seperti masjid. Alasan terbesar Teteh apa ya? Sebenarnya sama mungkin sama ibu-ibu yang lain ya, sama ini, ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ingin punya nilai lebih lah gitu kan, minimal bisa manfaat untuk orang lain, dan terutama ingat mati katanya gitu kan, sebagai bekal ya, karena kita tidak tahu sampai kapan dan kapan ya, tapi setidaknya kalau kita selalu berpikiran baik, melakukan hal yang baik, insya Allah Allah juga memberikan jalan kebaikan begitu. Yang bisa apa tadi Teteh lakukan itu ya, seperti itu aja gitu. Dan alhamdulillah selalu ada kesempatan, selalu diajak, selalu bisa mengajak, kan itu yang pasti kan gitu. Selalu bisa bersama-sama teman yang memang kita satu visi, satu misi begitu kan. Iya. Di acara-acara kajiannya, ia juga sering menghadirkan para pendakwah yang terkenal di Kota Bandung. Ya, kebanyakan ustadz-ustadz yang memang sudah kita kenal ya, seperti Pak Ustadz A'am Amiruddin, kemudian Ustadz Evi Effendi, ada Kang Fatih Karim dari Jakarta juga, Ustadz Erik Yusuf, kita juga sudah undang bersinergi beberapa kali, kemudian ada Bunda Heroti ya, kemudian ada Bunda Astri Ivo begitu. Untuk beberapa bintang tamu pengisi tilawahnya ada Teh Mel Sandi ya, beliau juga support beberapa kali program kita. Kemudian motivator spiritual seperti Kang Jaihanan ya, dengan program Merpatinya di MKTV ya, itu beberapa kali juga dengan kami untuk mengadakan kajian sharing motivasi spiritual. Banyak ada beberapa, ada Ustadz Sinyo Hendrik juga, Kang Handi Boni juga pernah kita undang, Kang Edwin Sanjaya juga dari kalangan birokrat ya, yang juga memberikan ilmunya, kita bisa sharing juga gitu. Alhamdulillah selama ini kita berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan berbagai macam pihak.